Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mendukung cawapres nomor urut 3 Mahfud MD jika ingin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Caimin, keputusan itu cukup adil agar menjaga independensi Mahfud MD dari konflik kepentingan sebagai Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Caimin menilai langkah itu menunjukkan kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara. Selain itu, Caimin juga menyinggung pemain tidak merangkap sebagai wasit. Di sisi lain, Caimin menganggap keberadaan dua menteri PKB di kabinet tidak menjadi persoalan, meskipun dirinya sebagai ketua umum PKB saat ini maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Caimin mengatakan dua menteri tersebut bukan termasuk calon, sehingga tidak terlibat dalam persaingan Pilpres. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Salah satu alasan Mahfud MD ingin mundur dari Menko Polhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan bakal menghormati keputusan Mahfud MD. Menurut Jokowi, keinginan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya merupakan hak pribadi yang harus dihormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.